ibu, mama, ataupun bunda. Bagaimanapun kita memanggilnya, ia tetaplah sosok malaikat tak bersayap yang rela mengorbankan apapun untuk kita, yang membesarkan kita dengan tanpa sadar waktunya pun di dunia berkurang. Lalu, kita sebagai anak kesayangannya, apakah kita ingat berapa usianya? Makanan kesukaannya apa? Apa yang disenangi dan tidak disenanginya? Dan seberapa seringkah kita menunjukkan rasa cinta kita pada ibu kita? Sadarilah, waktu dan usia kita bertambah, begitu juga dengan ibu kita. Jadi, lebih seringlah menyapa.